kita masuk ke babak ketiga. Sebelumnya kita udah ganggu, orang udah jelas udah opening, udah mulai. Oki mendapat tambahan nilai 25 membuat suasana seru. Bikin seru, mereka juga ditambah 20. Kembali lagi di Gagak Games agak lain. Seperti biasa kita akan bermain kuis. Tapi sebelum itu kita menentukan siapa yang akan menjadi hostnya. Aku belum pernah jadi host nih ya. Yang seru kalau misalnya dapat Bene host. Dia kenapa? Dia akan membara. Enggak, aku akan fair kok. Aku tidak pernah tidak fair dari awal. Wis aku. Aduh. Aku lagi. Aduh. Aku lagi. Dia. Jelek mukanya. Oke, jelek mukanya. Kembali lagi di Gaga Games agak lain. Oke, mana dia pertanyaannya? Kita akan memulai games kali ini. Sebelum kita masuk ke babak pertama, babak tancap, kita mau peserta memberikan tebak-tebakan lucu tentang hewan yang paling lucu mendapatkan poin 50. Oke, plesetan ataupun tebak-tebakan tentang hewan misalnya. Jeger. Oke, kita mulai dari Jeger. Binatang apa yang bikin kita bete seharian di rumah? Bete seharian di rumah apa ya Jekil ya? Kambing? Salah. Nyerah. Monyet. Kok monyet? Monyet LTP nggak bisa. Ijo dipegang lembek tapi kalau dipukul ngejelentrang. Ijo dipegang lembek. Bingung. Binatang ah. Kan ini? Iya binatang. Ijo dipegang lembek. Kalau dipukul ngejelentrang. Ngejelentrang. Nggak tahu. Di kebon nempel di tiang listrik. Ya, host ya. Tanya cepatnya cepat. Dan, bentar, host. Kan ini enggak dikasih nyoba dulu. Katanya dia enggak berminat. Dia. Tapi dari punya enggak sebenarnya? Enggak. Ada enggak punya. Punya enggak? Enggak. Masa enggak punya? Enggak punya. Siapa tahu bisa enggak mau usah. Enggak punya. Punya. Enggak mau usah. Punya apa enggak? Ya udah sampaikan. Ya udah. Binatang apa yang suka flexing? Binatang yang suka flexing. Beruang. Salah. Ya itu? Belibis. Oh, belibis. Hewan belibis, burung. Burung belibis. Burung belibis. Bukan saus. Ada sih saus. Iya, tapi kan itu dari burung. Lucu enggak sih? Aku udah pernah dengar. Udah pernah dengar. Mengecewakan ya. Marah-marah. Ih, kok marah sih? Bukan itu, kerutu. Ganggu-ganggu, gini-gini. Jangan ganggu ya, jangan ganggu. Ya udah, karena yang kesal sama kru, ya udah, tetap nol. Oke. Baik banget, Tos. Baik banget. Syukur lo kamu gak dikasih minus, masih untung lo. Iya. Oke. Untung gak dikasih. Tancap ini sangat menarik, karena saya akan menyebutkan nama ayah. Kalian saya akan menyebutkan nama anak, kalian sebutkan nama ayahnya. Iya.
Gampang tapi dari sekali. Public figure kan? Iya dong. Okay. Masa saya wahui siapa nama bapaknya? Kalian tidak nah, tahu. Kalau Egy Hau aku tahu. Waca nama bapaknya. Oke, okay. Siap-siap ya. Setiap yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai 25. Okay. Enggak 10? Enggak. Oh iya. Biar kalian kan udah dapat 50. Oh, biar iya. Gampang ngejarnya. Iya, iya, iya. Nanti kan Oki susah mengejar. Oke? Okay? Iya, iya. Yang pertama, sebutkan nama ayah dari Gempi. Boris. Gading Martin. Betul! Selanjutnya, sebutkan nama ayah dari Rafathar. Skip, saya juga bingung siapa yang duluan. Selanjutnya, ini sangat gampang. Sebutkan nama ayah dari Putri Tanjung. Oki. Khairul Tanjung. Betul! Akhirnya Oki mendapatkan nilai. Emang apa? Apaan Boris? Enggak, perasaan. Oh, perasaan. Feelingnya aja. Feelingnya aku deh. Oke, ini juga gampang. Sebutkan nama ayah dari Brandon Salim. Jager. Ferry Salim. Betul! Oke, saya akan cari yang agak susah-susah. Sebutkan nama ayah dari Putri Anjani. Indra Jager. Putri Anjani? Iya. Ayah 5 4 3 2 1 merah. Teton. Boris atau Oki sebutkan nama ayah dari Putri Anjani. Artis cilik dia. Boris, Boris, Oki silakan menjawab. Wahono. Wahono itu bapakku ya? Bapakku Winaryono. Oh, Bapak Marcel almarhum. Wahyu Wahono. Wahono. Salah. Sekarang kesempatan hanya punya Boris. Putri Anjani siapa? Putri Anjani, 5, 4, ya. Doni Damara. Salah, jawaban yang betul adalah Jago Kuat. Ah. Jago Kuat adalah ayah dari Putri Anjani. Oh iya betul. Oke, oke. Wah, ini agak gampang. Oke. Sebutkan nama ayah dari Marlo. Indra Jegel. Andi Fnoya. Betul! Ya, okay. Indra Jegel mendapatkan nilai 25. Ah, ini kita cari yang agak-agak susah biar nggak gampang ngejawab terus. Sebutkan nama ayah dari Nicholas Sen. Silakan. Indra Jager. 5. Basuki Cahaya Purnama. Betul. Indra Jager. Ah, udah. Perasaan episode sebelumnya dia tidak bisa apa-apa ya. Kenapa tadi? Aku mencet juga padahal. Okay. Kalau tentang berkaitan dengan selebriti nonton terus ya. Iya. Gosip kuat ya. Oke. Okay. Sebutkan nama ayah dari Amanda Caesa. Parto. Dia jago. Kenapa dia jago? Kenapa dia jago? Kalau lagi di depan-depan selebriti ini kuat dia. Semua dijawabnya 800. Ayo. Oke, ini juga gampang. Kalian harusnya bisa. Oke. Sebutkan nama ayah dari Kevin Aprilio. Boris. Adi MS. Betul! Ngapain? Kok ada kayak ini, kayak... Nggak pencet, nggak bunyi lagi. Kalau dipencet... Ditekan. Nah, gitu. Iya. Oke. Okay. Oh, nyalain bel maksudnya. Ini. Mau jawab pertanyaan selanjutnya? Mau jawab. Kan belum dikasih. Ya, tapi kok dibunyiin? Nah, bagus ini tadi. Oh, bagus. Oh, oke. Okay. Ngomporin nih. Enggak. Kan yang nanya doang. Iya, nanya doang. Nanya doang nih. Oke. Lagi. Oke. Agak-agak tricky nih, tapi kalian harus bisa. Sebutkan nama ayah dari Eva Celia. Silakan. Indra Lesmana. Betul! Ya udah deh, nanti dia nilainya banyak. Terakhir deh. Nanti dia nilainya banyak. Yang paling besar kan nanti dia. Oke, kita pilih yang susah ya. Nah, ini agak susah nih. Jadi okay. Biar dia bisa nggak jawab. Sebutkan nama ayah dari Shalom Razat. Kurangi 50! Merusak terlalu kencang. Merusak. Tapi dia boleh jawab. Silakan jawab dulu. Silakan jawab. Siapa tadi nama ayah dari Shalom Razat? Adila Dimitri. Salah. Bukan Adila Dimitri. Siapa ya? Salah. Bukan Adila Dimitri. Sebutkan nama ayahnya Boris. Dari ayah Boris, sahabat. Shalom Razat. Ya.
Siapa ya? Ya, aku tahunya Adila Dimitri. Aku enggak tahu. 5 4 3 2 1 Boris Thompson menolak. Itu salah Mister. Fitnah. Oh, apa dia kan salah. Usaha menjawab. Iya. Tapi kan jangan memanas-manasi. Oh, jadi siapa kok? Iya. Itu maksudnya salah. Jawabannya Ulandarito kan? Attila Shah. Oh iya. Maaf, tadi kan bukan soal aku mau merusak, cuman ininya bentuknya emang gampang rusak. Berarti kita ambil jalan tengah ya. Iya, boleh. Ya udah minusnya jadi 25 aja. Tadi 50 kita ambil jalan tengah. Ya, terserah. Terserah host. Ini enggak emang ini gampang rusak. Oke, okay, gampang rusak. Tapi pelan-pelan. Dikasih minus 25 senang apa sebel? Ah, senang lah. Ah, senang. Nah, itu bijak. Oke. Okay. Itulah babak pertama yaitu tancep. Udah. Oke. Okay. Oh, udah cukup. Apa ada? Good. Oke, okay, cukup. Good. Kita akan kembali ke babak kedua setelah pariwara berikut ini. Gagak games agak lain. Games agak lain. Yang semangat lah. Oke, mendapatkan tambahan poin 20. Karena dia sangat semangat. Alhamdulillah. Coba kalau aku pancing gitu. Alhamdulillah. Wih, belum main dia udah dapat nilai. Karena kita akan membacakan akumulasi nilai dari babak pertama. Oki tadinya 25 karena dapat tambahan 20 menjadi 45. Boris mendapatkan nilai. Oh, tadi masuknya ke sana yang pertama. Iya, okay. Boris mendapatkan nilai 100 dan Indra Jengel mendapatkan nilai 150. Sekarang saatnya kita masuk ke babak kedua, yaitu babak Bomis Bos Misteri. Keren ya? Enggak, ini keren. Kita kan interaktif, dia enggak ngomong, Kak. Enggak ngomong. Ya udah, Bos Misterius. Bos Misteri. Enggak usah dihukum gitu-gitu. Tapi kalian dua tambah 10. Makasih, Bos. Yo, kau udah 20. Kan cuma dikasih 10 loh. Ayo. Oke, ayo. Ini adalah kotak pertama. Saya akan mencontek cara Oki di game sebelumnya. Oke. Jadi, kalian langsung menjawab. Bagus berarti cara saya. Bagus sekali. Bisa dong. Tidak bisa. Bagus sekali. Jadi, saya akan memberikan 3 clue. Kalau kalian mau jawab dari clue pertama bisa mendapatkan nilai 30. Iya. Kalau kalian menjawab dengan clue kedua 20, kalau kalian menjawab dengan clue terakhir clue ketiga 10. Oke? Oke. Gitu kepilih Benny host terus untuk S1. Langsung suntuk. Apakah saya? Yuk. Clue pertama, saya sering dibawa kemana-mana. Ada yang mau menjawab dengan clue pertama? 5 4 3 2 1. Oke? Clue kedua. Kalau bisa menjawab nilainya 20. Saya banyak jenisnya. Clue pertama saya ingatin lagi, saya sering dibawa kemana-mana. Clue kedua, saya banyak jenisnya. Boris, silakan. Jam tangan. Jam tangan. Cegel dan Oki, apakah menunggu clue ketiga? Clue ketiga, saya. Oke, clue ketiga, saya sering dipakai untuk mengobrol. Oke, silakan Oki. Airpod. Silakan Jegel. Handphone. Kok enggak handphone? Enggak. Dari jawabannya Anda tadi apa? Jam tangan, Airpod dan handphone. Jawaban betulnya adalah lagi Indra Jegel mendapatkan nilai 10. Terima kasih, host. Sama-sama, Gel. Oke. Okay. Ringan. Bagus kali tektokan Jegel sendiri gitu. Keren ya. Ngisi gitu. Pertanyaan kedua. Siap. Oke. Okay. Oke. Okay. Clue pertama, saya berbentuk lingkaran. Mau menjawab lingkaran atau menunggu clue selanjutnya untuk nilai 30? Apakah dia BH? Bentuk lingkaran. Kondom? Bentuk lingkaran. Ah, terlalu ngasih-ngasih pilihan. Enggak, dia berpikir, Oki. Oh ya, bagus nih dia. Oke, clue selanjutnya. Tugas saya keluar masuk. Saya berbentuk lingkaran dan kedua tugas saya keluar masuk.
Tugas saya keluar masuk. Oki sih. Memaki. Kok nyita jawabannya? Jawabannya. Memaki. Jawabannya. Memaki. Jawabannya. Jawabannya. Bukan memaki. Bukan, itu jawaban. Oke, bolehlah. Dan emang ada jawaban itu. Emang ada. Emang kita ntar bakal nunjukinnya apa? Iya. Oke. Okay. Nah, masuk di akal. Oke. Okay. Clue kedua masih ada yang mau menjawab? Enggak. Enggak jawab. Oke, okay, kita masuk ke clue ketiga. Kalau masuk harus miring. Nah, betul kan? Saya ulangi tiga clue-nya, saya berbentuk lingkaran, tugas saya keluar masuk dan kalau masuk harus miring. Indra Jegel silakan. Uang logam. Uang logam. Untuk nilai 10 Indra Jegel menjawab uang logam, untuk nilai 20 koin maksudnya. Ya, koin. Untuk nilai 20 Oki Rengga menjawab lingkaran. Ah, enggak ada deh, enggak tahu. Enggak ada. Oke. Okay. Ya udah saya buka ya. Oke. Okay. Inilah dia jawaban sebenarnya. Jawaban sebenarnya adalah kanci. Karena Oki ngomong kasar, Oki tidak mendapatkan poin tapi kekurangan 10 poin. Ya, masa orang ngejawab nggak boleh sih. Tadi nadanya tidak menjawab. Ya, ya. Ini kalau gerak seperti ada bunyi-bunyinya, jadi harus pelan. Jangan memberikan clue apa-apa. Keren. Ketiga, ukuran saya beragam. Clue pertama, ukuran saya beragam. Ada kayak ini. Oki, silakan. Kan nanti gak tayang loh. Ya tapi kan dibil. Oke, jawaban Oki itu tadi. Kita kunci. Kita kunci jawaban Oki. Apakah Boris dan Indra Jegel akan mencoba menjawab? Next clue. Clue selanjutnya, saya suka dipukul. Ah, betul kan? Banguninnya kan gitu. Saya suka dipukul. Iya. Ukuran saya beragam. Saya suka dipukul. Paku. Itu jawaban Indra Jegel, paku. Apakah Boris akan menjawab atau menunggu clue ketiga? Paku payung. Indra Jegel menjawab paku, Boris menjawab paku payung. Paku payung. Clue ketiganya apa? Clue ketiga adalah saya keras. Kalau Anda sudah menjawab tadi. Ah, jawabannya adalah paku. Selamat Indra Jegel mendapatkan nilai. Oki dikurangi 10 lagi karena kasar lagi. Gak boleh ngejawab sama dia. Aku berapa? 20. Jegel mendapatkan nilai 20 karena menjawab dari clue kedua. Oke, okay. Ini adalah mystery box terakhir. Oke. Okay. Oke? Okay? Nilainya? Karena ini terakhir, nilainya kita kali 3. Kalau kalian bisa menjawab dari clue pertama, 90. Oh. Kalau kalian bisa menjawab dari clue kedua, 60. Kalau kalian menjawab dari... benar gak sih? Benar. Kalau kalian menjawab dari clue ketiga, 30. Oke? Okay? Keren. Bersiaplah. Baik hati, hostnya. Clue pertama, saya banyak angkanya. Boris Bokki. Oke, Rengga. Jam. Jam. Apakah kalian menjawab atau menunggu clue selanjutnya? Indra Jegel jawab. Remote. Boris, apakah akan menjawab dengan clue pertama? Enggak. Jam, remote. Nah. Oke, okay, Boris menunggu clue kedua. Clue kedua, saya dipakai untuk ngobrol. Aduh, ngobrol macam aku berarti tadi. Aku masa ngobrol sama remote? Ada orang yang suka ngobrol sama jam dan remote. Saya banyak angkanya. Saya banyak angkanya. Clue kedua, saya dipakai untuk ngobrol. Saya dipakai untuk ngobrol. Ngobrol. Ini barang apa gambar? Barang dong, barang tadi dong. Udah. Bukannya tadi udah? Barang. Berarti dong. Yang lain berarti nih. Enggak mungkin itu lagi. Barang. Saya dipakai untuk ngobrol. Ngobrol. Apakah mau menjawab atau menunggu? Saya handphone lagi. Clue ketiga. Makanya. Mau menjawab atau? Tapi clue ketiga juga 30 sih. Lumayan. Ya, clue ketiga boleh. Dia udah gini, ber. Enggak apa-apa. Enggak, orang bisa menggoyang. Sebagai peserta dan host bisa diskusi mencari format terbaik untuk keseruan kuis ini. Oke. Keren. Clue pertama tadi saya banyak angkanya, clue kedua saya dipakai untuk ngobrol dan clue ketiga saya punya antena. Boris Bokir silakan jawab untuk nilai 30. Saya punya antena. Antena.
10. Saya punya antena. 9. Diskusi. 7. Cekil. Mana mau lihat doang. Ngasih clue. Punya antena. 4. 3. Ya telepon. 2. 1. Berarti telepon. Oke. Dan jawaban yang benar adalah hati. Ada antena. Oh enggak ada. Ada antenanya tapi dicopot. Iya. Ada antenanya. Angkanya? Guys, ini gimana? Harusnya ada ini. Angkanya mana? Ya dulu lah, HT dulu ada angkanya. Angkanya mana? Kau jangan kau pilih harusnya HT yang ada angkanya. Dulu angkanya. Ada dulu. Oh. HT zaman dulu aja. Ah, angkanya? Antena enggak ada, angka enggak ada. Angkanya? Kita kurangi gaji ku. 50. Oke, kita baca akumulasi nilai akhir. Oke, akumulasi nilainya angkanya. 25. Angkanya mana? Boris nilainya 100 dan Indra Jager 180. Angkanya mana? Ya udah, untuk menghargai antena kalian yang kecewa dengan jawaban ya, 3-3-nya naik 20. Enggak harus sebenarnya, tapi kita naikin 20. Angkanya? Sehingga Oki nilainya menjadi 45, Boris 120 dan Indra Jager 200. Oh, antena nilai tingginya lagi enggak happy aku kayaknya ya. Nilai tinggi di sini nih. Khawatir ya dari khawatir. Ya udah, kita lanjut. Itulah babak kedua. Sebelum babak ketiga kita saksikan pariwara berikut ini. Tetap di Gaga Games ada lain. Kembali lagi di Gaga Games agak lain. Kita masuk ke babak ketiga. Sebelumnya kita ganggu. Orang udah jelas udah opening, udah mulai. Oki mendapat tambahan nilai 25 membikin suasana seru. Bikin seru, mereka juga ditambah 20. Boris tambah 20, Jegel tambah 20. Oke, seru sekali guys. Kompetitif sekali guys. Sebelumnya kita ada tebak gambar. Ya. Lalu ada tebak suara. Sekarang kita masuk ke Tedo tebak video. Tedo. Oke, ini adalah kenapa enggak tepi? Video pertama, saya akan memberikan pertanyaan dan kalian harus menjawab. Okay. Pertanyaannya. Ditampilkan dulu videonya. Oke. Okay. Ah, terima kasih banyak buat Agak Lain sudah ngajak gua berpartisipasi di dalam film yang sangat luar biasa ini. Gua menamakannya karena luar biasa padat sekali, rapat sekali dan tidak melupakan cerita keluarganya. Pertanyaannya adalah, silakan jawab. Kalau kalian menjawab pertama, kalian akan mendapatkan nilai 50. Tapi kalau kalian menjawab kedua, kalian akan mendapatkan nilai 30. Tapi kalau kalian menjawab ketiga, nilainya 20. Oke? Pertanyaannya. 100 punchline. Betul! Betul, tapi harusnya kasih dulu pertanyaan baru jawab. Bener kan? Kalau kayak gini kan kami bisa menuduh udah ada kong kali kong. Enggak ada. Nah, aku juga tadi tahu kan itu tadi suaranya di mute kan. Cepetan deh, Beris. Tapi ya harusnya kan dikasih tahu dulu bahwasannya. Oke, okay, semua keputusan di tangan. Ya udah, kita voting. Itu jawabannya sah atau tidak? Yang sah, yang merasa sah angkat tangan. Yang merasa tidak sah angkat tangan. Maaf, oke enggak. Maaf sekali. Kau tadi udah nggak ngangkat tangan. Maaf. Di ujung kau angkat tangan. Maaf sekali, Oki Rega. Maaf. Kau tadi udah diam. Di ujung kau naikkan tanganmu. Aku masih ingat take podcast itu dia. Maaf sekali, Oki Rega. Aku sebagai host sudah berusaha fair terhadap sesuatu yang kau protes. Tapi
takdir berkata lain. Oke. Okay. Kapan aku host lagi? Minggu depan host lagi aku harus. Pertanyaannya apa yang diucapkan Pras Teguh dan jawabannya yang betul tadi dari Indra Jagel 100 punchline. Luar biasa ini. Gua menamakannya film 100 punchline. Gitu, itu dia. Oke, siap-siap untuk pertanyaan kedua. Gak usah nengok-nengok. Loh. Oke, kita bikin perjanjian ya. Jangan menjawab kalau pertanyaan belum selesai. Oke. Okay. Ya. Okay. Kalau salah terbakar. Oke, aman. Oke, silakan play videonya. Ini podcast besar. Lagi ngobrol sama podcast besar. Tengok bacot. Aduh. Ormas. Cuman petamburan doang. Oke. Oke. Sudah? Siap, lu, siap. Maaf, berarti ada dua kali yang harus dijawab. Ya nggak usah, tergantung pertanyaannya dulu. Iya, iya. Pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, yang tahu, jawab. Apa warna kupluk yang dipakai Rigen? Oke, Ren, nggak silakan. Hitam. Betul! Play lagi videonya, itu dia. Mendapatkan nilai 5. Oh sorry, Oki Rengga mendapatkan nilai 50. Oke. Kita masuk ke video ketiga. Silakan play videonya. Pertama kali nonton trailernya aja udah ngakak-ngakak. Ngakak-ngakak udah gokil parah. Memang betul-betul agak lain. Jadi kalian jangan meninggal kalian. Paham? Nah, ini harus sangat-sangat detail. Oke, siap? Pertanyaannya, apa yang diucapkan Adi Sudirja? Oke, Boris Bokir, silakan. Jangan mati kalian sebelum nonton film agak lain. Oke, ada yang mau mencoba lagi? Oke, Rengga, untuk nilai 30. Pokoknya, kok 30 nilai? Kan clue, apa, jawaban kedua dia. Oh. Kesempatan kedua. Pokoknya jangan mati dulu kalian sebelum nonton film agak lain. Oke, Indra Jegel apakah mencoba untuk nilai 20? Jangan mati. Pokoknya harus nonton film agak lain sebelum mati. Meninggal. Kita play jawabannya betul. Jangan mati ya. Agak lain, jadi kalian jangan mati ya sebelum kalian menonton film agak lain. Jangan meninggal kalian, paham? Yang nyaris betul adalah Boris hanya kurang satu kata, ya. Ya. Oh. Jangan mati ya sebelum kalian menonton. Tapi kan tetap salah. Oh. Iya salah. Saya bilang hanya nyaris benar. Saya tidak memberikan nilai loh, kira enggak? Oke, kira enggak? Oke, keputusan di tangan kosong. Oh, iya ini. Cuma gitu doang. Dia mah ada pokoknya. Oke, pertanyaan keempat. Apa Oki? Ada yang diprotes? Keren banget. Silakan play videonya. Harus sering sih, Oki harus sering ada sih di film. Karena emang mereka berempat ini jadi kayak icon yang sangat fresh dan bercandanya pun juga masa kini banget gitu. Dan Oki ngebawainnya gokil sih. Maksudnya dia ngomongnya kayak lucu banget. Jegel kan kita tahu, jegel ya jegel gitu. Dan emang selalu kayak gitu. Tapi Oki sih kacau sih. Oke, mau langsung atau mau di play sekali lagi? Udah, langsung. Aja lah. Langsung aja? Iya. Oke. Ini kan siap, melatih siap. Kejelian. Siap-siap kejelian kalian. Pertanyaannya, siapa suami dari Sisi Priscilia? Saya harus fair. Yang pertama kali berbunyi adalah Oki Rengga. Lipat sungker. Untuk nilai 50, apa jawabannya? Selamat Oki Rengga. Oke, kita masuk ke video terakhir. Kita lipat 3 nilainya supaya segala kemungkinan bisa terjadi. Menjawab untuk jawaban pertama bisa 150, jawaban kedua 90, dan jawaban ketiga 60. Oke, tim, mainkan video terakhir. Astagfirullah. Enggak. Ya gimana ulang aja tutupi ulang kami juga enggak lihat ulang ulang
Ulang. Ayo berfokus kita ini. Iya. Yeah. Yuk. Videonya. Pertanyaannya. Ya. Ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Okay. Satu-satu jawabnya apa gimana? Pertama dulu. Oke. Okay. Yang pertama untuk nilai yang benar 100. Oke. Okay. Siapa yang dance-nya bagus di situ? Doris. Benedio. 100 untuk Doris. Seratus. Kok bisa ya ngasih nilai 100? Kasih makan ini, bohong. ngasih makan ego. Apa, kenapa? Nggak ada. Nggak ada apa-apa. 100 untuk Boris. Dan pertanyaan selanjutnya yang nilainya 150, 90, atau 60. Yang tahu silakan bunyikan bel versi kalian masing-masing. Apa judul film yang ada di kaos Bene? Forrest Gump. Boris betul mendapatkan 150. Lama. Keren banget, Ben. Dengan demikian akumulasi nilai akhir adalah Oki 170, Indra Jegel 270, dan Boris 390. Yeah. Karena nilai yang sangat besar, Boris tidak perlu kita memencet-mencet ini. Boris silakan kasih hukuman ke Oki. Apa yang harus dia lakukan? Silakan Boris yang menentukan hukuman. Gak ada pilihan ini. Gak usah Boris sebut. Aku gak tahu. Oke, ya udah Boris kasih opsi hukumannya dan Boris silakan pilih. Nah, tapi tidak usah dipencet. Ya, pilih aja. Sendal rematik, selepet karet, senjata komandan. Selepet pakai lidi. Oh. Ah, kayaknya sendal rematik ya. Sendal rematik. Aku sakit kali pak. Di mana dia biar sendal sehat, rematik? Biar sehat. Karena Boris yang berapa kali? Boris silakan berikan sendal berapa rematik kali? Dan tentukan berapa kali lompatnya. Oke, okay. Ini yang kiri dipakai di kanan, yang kanan dipakai di kiri. Oke, ditukar. Kan Oki silakan di sini Oki. Kan nggak sesuai ini titiknya. Oh gitu ya. Ah, sama aja nih ini. Iya Oki. Kan. Berapa kali lompatnya? Tapi sebenarnya yang sakit kalau sesuai. Yang sakit itu sesuai, di titik sesuai. Nah, ini enggak ini berarti sesuai. Itu emang kakinya cepat lah. Enggak tahu aku dia kok. Dia yang anjang kok. Dia berapa tadi? Dia enggak jago. Sampai napas sih? Jangan ditekan bodoh kan. Boris tentukan berapa kali dia. Oke, saya menentukan berdasarkan hasil diskusi antara Jegel dengan Benedio. Berapa kalian mau berapa? Masa sesuai sama jumlah suara. Oh, jangan. Enggak, itu kan diskusi, ya diskusi aja. Terima enggak? Cepat. Biasanya kan 5. Iya. Nah, 2 kali lipat pun kebanyakan. 8 aja gimana? Kebanyakan. Jadi angka yang dibenci orang. Berapa? 4. Oke. 4 ya. Oke, silakan. Tingginya sama nari. Segini dong, selukur. Oke. Okay. 4 ya. Oke, silakan lompat 4 kali. 1. Biar enggak ngantuk mau ngisi acara sahur. Iya. 2. Okay, merah kupingnya. 3. 4. Terima kasih Oki Rengga, telah fair mengambil hukumannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gak, game, sangat lagi. Bagus.